Tidak pasti, jangan kongsi menjadi ungkapan sering digunakan sebagai peringatan kepada mana-mana individu untuk tidak menyebarkan sebarang berita palsu atau maklumat yang diragui kesahihannya. Namun penyebaran berita palsu mahupun berbaur fitnah dan hasutan melalui media sosial serta internet seiring perkembangan era digitalisasi bukan sahaja berlaku di Malaysia tetapi serata dunia. Dan perlu diingatkan bahawa sebarang perkongsian kandungan bersifat palsu, jelik dan mengancam adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya dalam Pastikan Sahih edisi Khamis 4 Januari 2023. Ayo kita mulakan dengan segmen Sahih. Rakyat Malaysia diminta untuk tidak berasa ragu-ragu atau risau terhadap tahap keselamatan data peribadi mereka ketika menggunakan sistem pangkalan data utama PADU. PADU sebagai pengubah keadaan akan menjadi satu anjakan budaya dan memudahkan kerajaan untuk merangka dasar dan gerak kerja bersesuaian, terutamanya untuk membantu rakyat. Bukan hanya dari segi pangkalan data itu sendiri, tapi satu anjakan budaya ataupun cara berfikir tentang mengumpulkan data daripada agensi-agensi, kementerian-kementerian yang berbeza, memastikan bahawa data ini dapat dimanfaatkan secara near real time. Rakyat Malaysia boleh menggunakan sistem PADU ini tanpa was-was, tanpa ragu-ragu, tanpa sebarang rasa risau terhadap tahap keselamatan data peribadi mereka. Berang akibat laluan dihalang barangan menyebabkan dua buah keluarga bergaduh sesama sendiri. Ketika menjalankan perniagaan gerai di kawasan kompleks Sukan Panamaran di Klang baru-baru ini, Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Assistant Commissioner Chia Hung Fung berkata, hasil siasatan mendapati semasa kejadian seorang wanita berusia 28 tahun bersama tiga ahli keluarganya telah membuka beberapa gerai di lokasi tersebut. Jelas beliau terdapat laluan antara dua gerai tersebut yang dihalang dengan barangan ibu saudara wanita berkenaan, menyebabkan ibu wanita itu kemudiannya menegur saudaranya sebelum berlaku pergaduhan mulut yang membawa kepada insiden tolak-menolak antara ahli keluarga. Dan ujarnya lagi, pergaduhan tersebut kemudiannya telah dileraikan oleh ahli keluarga dan peniaga gerai berdekatan. Tambah Hong Fong, kesemua yang terlibat telah berdamai secara baik dan tidak mahu meneruskan siasatan polis. Dan tindakan seorang pekerja buruh binaan menyamar sebagai anggota polis mengundang padah apabila dia ditahan di Pandan Cahaya di Ampang pada Isnin. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Azam Ismail berkata, dalam kejadian pukul 1.45 pagi itu, pihaknya menahan seorang lelaki yang menunggang sebuah motosikal serta memakai vest tertera tulisan polis. Selain itu, pihaknya turut merampas sebuah motosikal, anak kunci, satu vest dan sekeping kad pengenalan. Tambah beliau, hasil ujian air kencing ke atas suspek mendapati beliau negatif dadah dan semakan lanjut menunjukkan tiada sebarang rekod lampau. Dan suspek direman 4 hari bermula Isnin hingga Khamis. Dan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 170 Kanun Keseksaan merujuk kepada menyamar penjawat awam dan Seksyen 89 Akta Polis 1967 merujuk kepada memiliki secara haram peralatan yang dibekalkan kepada pegawai polis. Juga para pendeposit tabung haji dan orang ramai disaran agar berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan tawaran yang menjanjikan pulangan lumayan menerusi skim pelaburan meragukan. Seperti yang anda dapat lihat melalui poster ini, satu tawaran pelaburan lumayan yang kononnya menjanjikan pulangan sebanyak RM35,000 dalam satu minggu merupakan antara iklan terbaru yang membabitkan nama TH dalam skim pelaburan palsu.
TH dalam satu hantaran di Facebook hari ini menegaskan bahawa pihaknya tidak terlibat serta tidak mempunyai kaitan dengan aktiviti pelaburan yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Selain itu, logo yang digunakan adalah tanpa mendapat kebenaran dari pihak TH. Untuk maklumat anda juga, tindakan undang-undang boleh dikenakan terhadap mana-mana organisasi atau individu yang menggunakan logo pihak lain tanpa kebenaran. Dan berikut pula kami kongsikan mengenai jenayah e-dagang mangsa sebagai penjual. Dan antara modus operandi popular yang digunakan adalah suspek menghubungi mangsa dan berminat dengan barang jualan mangsa. Suspek kemudian mendakwa kononnya telah tersilap memasukkan amount dan meminta mangsa memulangkan semula baki wang. Suspek seterusnya menunjukkan resit transaksi palsu. Suspek turut mengugut akan membuat laporan polis jika mangsa akan memulangkan wang baki. Tips mudah yang anda boleh ikuti untuk tidak menjadi mangsa kepada jenayah ini adalah dengan menyemak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum melakukan apa-apa transaksi. Dan selain itu juga tidak berurusan di luar platform atau melalui kaedah PM tepi. Baik, tular di media sosial mengenai kononnya sistem pangkalan data utama ataupun padu tidak selamat. Dan ayuh kita saksikan pakej Biar Betul ini untuk penjelasan lanjut. Tular kononnya sistem pangkalan data utama padu yang baru dilancarkan tidak selamat. Menerusi muat naik di media sosial, penghantar mendakwa ia boleh dimanipulasi dengan hanya nombor kad pengenalan mangsa. Individu itu turut mendakwa sistem terbabit berisiko jadi projek Gajah Putih. Semakan pasukan Biar Betul mendapati, tuduhan terbabit adalah tidak benar. Sebaliknya, padu yang dibangunkan pakar tempatan terdiri daripada penjawat awam adalah selamat. Ini kerana ia memiliki sistem keselamatan utuh termasuk proses daftar yang teliti. Kita meletakkan proses EKYC itu di depan sekali. Kalau tak lepas EKYC, tak boleh buat apa-apa. Yeah. Ataupun kita membenarkan rakyat membuka akaun dahulu sebagai draft, kemudian mengisi maklumat, kemudian melalui proses EKYC, dan yang hanya EKYC yang sah sahaja, yang ini yang diterima, barulah boleh dipadankan dengan pangkalan data utama yang berada di server yang berlainan. Selain berfungsi sebagai pangkalan maklumat lengkap, data dalam sistem padu bakal diguna untuk agihan subsidi. Tidak perlu khuatir kerana maklumat yang dikongsi adalah selamat. Kepada pengkritik, henti cipta persepsi. Penyebaran maklumat palsu merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, saudara, ini pula adalah informasi-informasi terkini untuk makluman anda bagi segmen notifikasi. Baik, kita mulakan dengan forum perdana di mana banyak cerita dan juga kisah yang telah kita jalani dalam tahun 2023. Ada suka dan juga ada duka yang telah kita lalui sepanjang tahun 2023 itu dan tidak kurang juga kejayaan dan sejarah yang telah dicipta dan pastinya ada usaha yang akan dilipat ganda untuk terus maju di tahun yang seterusnya. Dan sebagai khalifah dan hamba, kita tidak pernah dapat lari dari silap dan dosa. Dan ikuti perbincangan Amul Jadid iaitu Tahun Baru dalam Forum Perdana Ehwal Islam episod pertama pada tahun 2024 ini pada 4 Januari hari ini, Khamis, pukul 9 malam hanya di TV1. Dan seterusnya berkaitan dengan sumbangan tunai rahmah bagi tahun 2024 di mana permohonan baharu STR akan dibuka sepanjang tahun bermula pada 1 November 2023 tahun lalu. Dan jadual pembayaran STR adalah seperti berikut, di mana mengikut tarikh penghantaran borang permohonan dalam talian dan borang kertas bermula pada 1 November 2023 hingga 30 November 2023 di mana dijangka akan dibayar pada Februari 2024 dan juga 1 Disember 2023 hingga 29 Februari 2024 dijangka akan dibayar
dibayar pada April 2024 dan seterusnya daripada Mac hingga 30 Jun 2024 dijangka dibayar pada Ogos dan juga Julai hingga September dijangka akan dibayar pada November tahun ini. Baik, seterusnya berkaitan dengan info My Cuaca di mana ia merupakan sebuah aplikasi mudah alih Met Malaysia yang berperanan sebagai saluran penyampaian maklumat dan amaran bagi cuaca, gempa bumi dan tsunami. Di mana kalau anda lihat di sini, anda akan mendapat amaran dari segi amaran cuaca, tsunami dan maklumat gempa bumi terkini, lokasi. Anda boleh semak info cuaca di lokasi pilihan anda dan maklumat pula, maklumat berkaitan dengan kesedaran menghadapi bencana, lokasi pilihan, membuat tetapan lokasi pilihan dan yang terakhir berkaitan dengan cuaca iaitu keadaan cuaca semasa dan juga ramalan cuaca. Info cuaca kini hanya di hujung jari anda. Dan seterusnya berkaitan dengan harga petroleum mingguan di mana berkuat kuasa dari hari ini hingga 10 hari bulan 1 depan, RON 95 kekal pada RM2.05 seliter dan RON 97 juga kekal pada RM3.47 seliter, diesel juga kekal pada RM2.15 seliter. Dan sekian sahaja daripada kami di Pastikan Sahih ini hari ini. Jangan lupa untuk ikuti Instagram Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Komunikasi. Banyak informasi yang anda boleh dapat di sana. Baik, sekian sahaja daripada saya hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi.